Oke, guys, ini dia kita mau unboxing. Jadi kita belanja dari OS ACC, harganya 55 ribuan ke plus ongkir itu. Namanya apa nih, Bang? Nih, car holder. Silakan dibuka. Sorry ya, mejanya berantakan. Merknya robot. Yang mana nih? Wah, saya nggak tahu deh tuh, Mbak. Apa aja isinya? Ini card holder buat HP. Jadi kalau buat naruh barang di HP. Harga aslinya 40 ribuan. Ini barangnya. Kita lihat ada... Ini holdernya. Kartu garansi, kemudian ini apa, Bang? Gagang. Ah ya, ini gagangnya. Nah, ini karet silikon bawahnya buat cara buat nempelin ke itu dashboard. Cara pasangnya dilonggarin dulu. Nah, dimasukin barangnya. Masuk enggak barangnya? Bener enggak itu ini kali palanya? Dia yang bulat ini. Nah, ini Bang. Di sini palanya, Bang. Ya. Nah, longgarin lagi berarti kalau belum masuk. Nah. Ah, itu dia videonya nggak nampak, Bang. Aduh, main-main itu aja nggak bisa. Pas-pasin lah dulu baru diputar. Lagi. Nah, ini fungsinya buat manjangin, nanti dikencengin pakai itu. Nah, ya dipanjangin, dipendekin lah barangnya, kakak. Kalau panjang terus nanti pegel. Nah, itu fungsinya buat ngencengin. Nah. Udah, itu udah kencang bolanya. Nah, ini rotasinya dia udah otomatis. Nah, ini bisa di-flip. Longgarin. Nah. Geser dong, mundur lagi dulu. Nggak kelihatan kameranya, kasihan. Orang-orang nggak bisa lihat. Nah. Nah, ini dikencengin. Kalau posisinya udah pas, baru dikencengin. Jangan goyang-goyang, susah orangnya. Gak profesional di unboxing. Nah, itu dia. Nah, nanti ini ditempel ke tembok. Nih, kayak gini contohnya nih. Dikencengin dulu kalau itunya pas posisi panjangnya udah berapa, udah pas belum. Itu dicopot dulu plastiknya, baru bisa nyedot dia. Kalau nggak nanti kotor, nggak nempel lagi dia. Aduh, banyak banget yang kelihatan aksesoris di ruangan itu. Nah, itu fungsinya. Nah, buat nyedot. Ya. Nah, jadi nanti pasangnya kayak gini, guys. HP-nya ditaruh di atas. HP-nya mana, Bang? Nah, nanti ditempel ke sini. HP-nya taruh di atas. Nah, itu dia. Itu dia. Ini fungsinya, ini mudah-mudahan sih kuat ya, karena harganya nggak tahu itu terbilang termasuk ekonomis atau high price. Tapi nanti kita dicoba aja di rumah masing-masing. Oke, that's all ya. Ini harganya Rp40.000. Jadi kalau beli Tokopedia berkisar dari Rp39.000 harga paling rendah tadi saya cek. Jadi kalau kalian bisa mau butuh ini kalau fungsinya buat longgarin apa namanya? Ini nggak nyedot, kalau sedot dia nanti di flipnya ditarik ke belakang. Jadi tuh nih flip di jempol saya ditarik ke belakang, nanti dia nyedot. Jadi fungsi di sini biar dia nyedot nanti di flip ke belakang. Oke, okay? That's all ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, bye bye. Nih, itunya tadi spesifikasinya. Ya nggak, ini cara penggunaan. Ini spesifikasinya super, bisa 360 derajat, kemudian switchable.
untuk ukuran HP lebarnya dari 56 sampai 96 mm, sama scalable itu bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Kemudian ini penyesuaian posisi 360 derajat, kemudian permukaan kebal guncangan, jadi dia tahan gempa, tahan goncangan gitu. Oke, ya, that's all, bye bye.